Al-Bakri Salahuddin. Ah. Apa dah jadi ni? Kenapa parking sini? Kata SUV. Ini bukan SUV macam tu lah. Hai, kalau terkandas ni macam mana? Tak payah mendak pun boleh terkandas tau. Licin tak apa, tak apa. Hazri boleh tolak. Ha. Okey. Jiguan ni confuse ah. Ha, betul. Dia baru. Dulu punya dia lagi kecil tapi harga lagi tinggi. Ah, sekarang ni dia dah lebih besar. Harga dah turun, mampu milik sikit. Ah, masuk akal. Mm-hmm. Ah, dan dia padat dengan kelengkapan. Jadi itu yang kita nak tengok kan. Jadi sebelum kita masuk kepada butiran kereta ini, nak jelaskan sikit pemahaman kami. Jadi julaga, jadi yang ini terletak di pertengahan atas. Ya. Pertengahan atas. Masih dalam jangkaan mampu miliklah. Mampu miliklah. Ada kau pandai parking sini kau keluarkan. Oi. Volkswagen Tiguan datang dengan dua varian iaitu Comfortline dan Highline. Kedua-dua dikuasai enjin 1.4 TSI yang mengeluarkan 150 kuasa kuda pada 5,000 hingga 6,000 RPM dan 250 Nm torque pada 1,500 hingga 3,500 RPM. Kuasa yang dijana disalurkan kepada jalan melalui transmisi DSG 6 kelajuan dengan clutch jenis basah. Okey, Pak, ada ramai yang tanya, kenapa asal kereta macam best saja saya yang bawa? Oh, sebab dia best lah. Isha tak bagi orang lain bawa je. Dia nak bawa je. Apparently, nampak. Tapi, Pak, ada penjelasan yang lebih bagus untuk Tiguan ni. Sebab dia kereta sukan wagon yang mewah, pakai terompah. Kereta sukan wagon mewah, pakai terompah. Ha. Dia setiap satu tu ada makna dia. Ha, jadi ceritakan buat wagon tu, kenapa? Wagon tu saya cakap pasal wagon sebab dia ruang dalaman dia. Sebab dia punya boot dalam kabin? Benda ni sebenarnya pandu macam kereta juga. Dia tak macam SUV yang lain. Jadi SUV asalnya semua pun wagon juga. Dia ada ruang boot dalam kabin. Tapi dia punya pemanduan dah tak macam kereta. Dia lain. Jadi yang ni tetap bawa macam kereta, rasa macam wagon lah. Itulah dia. Okey. Bagian kedua dia mewah. Rupa dia sebenarnya dia sorok sikit dia punya ruang dia. Ya, betul. Yang bab mewah tu, kemewahan dia tu ada, kesukanan dia pun dah menyedlah. Dan kita tengok butiran-butiran yang jelas zahir, iaitu macam lampu LED, projector LED. Malahan semua pun LED. Tapi daripada segi luaran tu nampak tak yang besi-besi line, betrim besi-besi tu semua. Dekat tepi tingkap ni, yang dekat bawah pintu belakang semua, yang tu memang nampak dia punya kemewahan tu ada kat situ lah. Kalau kita bandingkan dengan SUV segmen C lain, kita park sebelah-sebelah, jelas nampak yang sana tu kurang mewah. Bila kurang mewah tu yang selalu kena horn dengan motor ni. Tapi kita tengok pada dalam pula, macam mana dia punya bahan-bahan yang digunakan pun. Kulit dia high quality kan, boleh rasa butang-butang dia solid. Tapi tak payah tengok yang tu semua, tengok skrin dua ni pun. Teknologi agak tinggi lah. Yang ni rasanya yang pertama dalam jual harga ni boleh dapat skrin TFT LCD. Yang sini pun LCD juga. Lepas tu dia ada mirror link. Ada mirror link Lepas tu ada option. Boleh beli tahap pack kita, option boleh dapat Android. Ada Android Auto dengan Apple CarPlay. Tapi Android Auto dekat Malaysia, walaupun sistem boleh pakai iPhone, kita tak boleh nak install. Kena fikir je lah. Apa lagi Hisham nampak ada kat situ? Bapak tak tahu, padahalnya dia dah kaji habis. Manual tu bukan manual, dah habis telah dah. Pening kepala. Tebal. Jadi tebal. Ada yang kita puasan, ada personalization. Ada tiga driver yang kita boleh personalize, kita boleh pilih bila masuk kereta. Jadi apa yang kita boleh personalize? Dia punya sistem ni. Okey, apa yang nak dipaparkan dekat skrin yang mana? Katanya lampu ni pun boleh tukar-tukar, lampu dalam ni kan. Oh, lampu dalam ni dia punya keterangan semua, lampu semua boleh laras ah. Jadi kita boleh set memory kerusi. Lepas tu kita boleh set personalization untuk tiga orang juga. Jadi bila kita masuk, kita tekan je butang kerusi, tekan which driver, driver 1, 2, 3, semua dia pergi balik. Lepas tu sistem integrasi ni macam kenderaan ni, yang ni boleh boleh kawal banyak benda. Tak macam yang SUV yang kelas yang sama,
Kebanyakannya hanya untuk papa audio multimedia dan multimedia je. Multimedia saja. Eh, Mazda boleh sikit. Ah, boleh sikit. Ah, itu lebih sikit. Tapi yang ni lagi banyak. Lepas tu dia punya pintar tu, pelarasan lampu depan pun. Ya. Kau rasa bila kita start malam tu, kita boleh nampak lampu tu. Naik turun-turun lah. Jadi, tapi tak puasan kalau belok-belok, dia ikut tak? Dia tak ikut. Dia leveling saja. Bab cornering ni yang jelas tu lah cakap dia punya lampu. Dia ada bawah ke, tolak ke bawah. Hanya berfungsi pada waktu malam. Dia boleh. Betul-betul. Hebat-hebat teknologi dia. Okey, kalau nak kirakan betul lah saya dah bawa kereta ni. Dia jiwa dia sebenarnya jiwa sukan. Tapi pereka kereta ni dia dah cuba untuk pujuk kereta ni supaya berperangai macam kereta SUV untuk keluarga bawa tengah bandar. Macam apa bak cakap pasal minyak dia, pedal minyak dia? Pedal minyak dia tepat. Kita usik banyak tu, dia gerak banyak tu. Tapi kadang-kadang bila kita tengah padu dalam 80, bawah 80 kita nak cepat sikit kan, dia macam, dia bukan reaksi lambat, cuma dia tunggu dulu. Betul ke dia ni nak pecut kan? Jadi talaan dia tu. Jadi kita tekan lebih sikit baru dia okey kita bagi kuasa. Kalau betul dia nak bagi talaan yang betul-betul tepat, Volkswagen boleh. Kita boleh rasa pada bahagian brake dia dan juga steering. Sebab kita gerak banyak tu, kita tahu dia gerak banyak tu. Sama dia, macam brake dia. Kita tekan banyak tu, dia brake banyak tu. Tapi kalau tekan minyak full, kita mendap masuk kursi dengan 250 Nm torque, 150 PS. 150 PS. Tapi sebenarnya ada yang lagi kuasa ni sebenarnya. Ada. Pasaran luar dapat 2 liter turbo. 200 PS. 200 PS dan 280 Nm. Tapi four wheel drive lah. Pak. Yang ni macam roda je. Pacuan depan. Betul. Kadar cekaman dia agak tinggi walaupun hanya pacuan roda. Volkswagen punya kawalan stability ni, traction control dia mendadak jugalah. Dia tak macam pelan-pelan dia kurangkan kuasa atau tekan brek. Dia betul-betul sekat macam duk. Itulah dia talaan dia, kalau dia nak buat tepat memang dia boleh buat tepat dia orang ni. Tapi dia sengaja ingat-ingatlah sikit ini sebenarnya tetap family. SUV untuk pakai benda raya. Perasan tak ada hill hold assist? Dia ada auto hold button ni. Jadi auto hold button ni tak selesa dekat keadaan trafik. Sentuh minyak sikit tak ada apa. Betul baru lepas. Jadi bila kita berhenti, lepas tu kita nak mengesot ke depan, dah berhenti terus. Tapi bila kita off auto hold ni, nanti dekat bukit curam, dia tak berfungsi. Bukit curam lah. Setakat bukit sikit tu, dia masih boleh gerak ke depan dengan kuasa sendiri. Lagi satu, untuk cakap pasal gearbox lagi sekali, kalau betul-betul bawa trafik yang sangat berat kan, dekat sekitar bandaraya ni, nak tak nak sistem berclutch ni bukanlah yang paling selesa. Sebab pakai torque converter ni, dia apa, ada makan sikit. Ada kurang efisiensinya sebab dia tak kunci habis kan. Tapi macam mana pun saya tak setuju lah untuk kegunaan bandaraya ni sebenarnya. Betul nak kena automatik yang biasa. Lepas tu ni, ruang belakang, muatan belakang paling besar dalam segmen. Katanya lah. Baik letak kerusi baris ketiga kat situ. Kerusi ketiga tu bila nak guna? Orang balik kampung, bapak, mak, dua orang anak, itu dah penuh dengan barang. Dah habuk tu. Yelah, kalau betul nak jalan jauh, tak boleh mana nak letak barang. Betul, setuju. Cumanya untuk hari-hari ni, nak keluar makan dengan rakan-rakan kerja ke, bolehlah sumbat lebih orang sikit. Dalam segmen C, mana lagi ada barisan ketiga? Itu segmen C, Nissan X-Trail. X-Trail. Mitsubishi, Outlander. Outlander, betul-betul. Tapi Outlander tu lagi besar. Tapi segmen ni juga. Betul juga. Jadi, kenapa lah? Mungkin sebab ni lah, pintu dia tinggi, pampang muka dia tinggi. Jadi kita rasa macam terperuk duduk kat dalam. Mungkin sebab kursi belakang lagi tu, lagi rendah. Okay, last sekali. Bab terompah tu apa hal? Terompah ni, dia SUV tinggi kan, tapi suspensi dia agak mampat. Padat betul. Dia macam ketat lah pergerakan dia tu.
Dah macam betul. Kereta sukan sangat. Kita ambil corner panjang, ambil je, dia belok. Ya ke? Ha, tak ada body roll dia. Lepas tu dia keras. Dia keras. Bukan tak selesa. Dia tak macam SUV. Lepas tu kalau kita, okey, kita tekan sikit, kita boleh rasa pecutan dia. Tapi hidung dia tak dongak. Kita break pun dia tak menyondong. Tak condong kan? Jadi bila kita bawa lubang-lubang ni semua ni, kita jadi hati macam tak senang sikit. Tapi kalau ada bonggol yang macam lantai besar sikit tu, seronoklah kita langgar. Sebab dia tak macam apa membuai-buai. Dia naik turun sekali je. Sebab kawalan badan dia sangat ketat. Jadi saya sendiri asalnya tak berapa mesra dengan kereta ni. Tapi bila tengokkan nilai harga dia, kelengkapan yang dapat, mutu dia, aircon kat tengah ni boleh kawal temperature sekali kan. Dia 3 zone eh. 3 climate. Zone. Bukan 2, 3 untuk kereta yang besar ni. Jadi saya rasa macam sangat berguna kereta ni, mudah digunakan, mudah pakai dan tetap rancak untuk kita nak seronok-seronok. Kadang-kadang di hujung hari kalau kerja sampai lewat malam, trafik pun dah kurang, kita nak bergiat sikit kan. Adalah keseronokan kat situ kan. Bak pula macam mana? Saya tak dapat, tak boleh terima lah dengan dia punya keterompahan dia tu. Keras sangat. Kadang-kadang kita, macam Hisham, dia balik lambat, dia balik kerja, dia dah penat, dia suka bawa laju sikit kan. Tapi orang macam saya ni, bila dah penat semua, masa tu lah kita relax. Tapi bila kereta tu dah goyang-goyang macam tu sebab dia sukan, alamak, kurang sikit lah, kurang sikit pada saya lah. Okay, dah nak sampai studio? Nak minum dulu ke? Minum? Tak ada, aku nak hantar ke, aku nak pergi bawa pergi genting pula. Okay lah, sehingga episod akan datang. Selamat mandu.